Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang, salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun tapi di Kalimpuro yang saya hormati Bapak Kapolsek dan yang saya hormati Bapak Kang Ramil dan yang saya hormati Bapak Warga dan yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo dan beserta jajarannya. Dan yang saya hormati juga di sini ada dari kesehatan ya, dari puskesmas. Dan yang saya hormati Bapak Korlur di Kecamatan Trimurjo. Dan di sini saya bersama dengan Pak Sekretaris DPPKB di ujung dan juga peserta teman-teman dari dinas DPPKB. Dan yang saya hormati juga di sini ada kader-kader hadir dan bapak ibu semua hadir yang saya hormati semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan marilah kita bisa berkumpul di sini dan keadaan sehat walafiat dan tak lupa salam-salam kita pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu semuanya, untuk kegiatan kita di perkemahan Sakar Berkencana sudah yang kesekian kalinya kita mengadakan rapat kemarin bersama dengan Pak RT RW dan semua dari masyarakat dari kampung Pujo Basuki. Yang kita tahu bahwa sesuai peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 bahwa terkait dengan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Tengah, kita penurunan stunting sesuai SSKI kita nomor 1 percepatan penurunan stuntingnya dari 20,7 menjadi 8,7%. Alhamdulillah, dan kita di Provinsi Lampung nomor 3 tingkat nasional untuk percepatan penurunan stunting. Dan walaupun kita termasuk yang terbaik di Provinsi Lampung, tapi semua kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap berupaya dan berusaha agar stunting ini bisa menurun dan zero, mudah-mudahan. Dan kami dari Dinas DPPKB tadi sudah diskusi dengan Pak Kapolsek, Pak Danrame dan Kepala Kampung bahwa kita ingin membangkitkan kembali pramukanya BKKBN yaitu Sakar Kencana. Kemarin tadi memang Pak Kapolsek agak bingung ya Pak, karena baru kenal. Memang kami mengakui bahwa Sakar Kencana ini sudah lama sekali paku Pak. Dan untuk Pak Warca pun juga merasa bahwa Sakar Kencana memang betul-betul belum pernah sama sekali di Kabupaten Lampung Tengah. Dan mungkin saya juga untuk provinsi lain mungkin saya kurang paham, tapi ada yang pernah saya baca untuk memperbaruinya pun jarang sekali. Dan di Kabupaten Lampung Tengah kita mempunyai inovasi untuk percepatan penurunan stunting di Saka Kencananya, di pramukanya. Nah, di sini memang untuk pembinanya adalah pramuka di Kabupaten Lampung Tengah ya, Pak Kuarcap, sehingga kita bekerja sama untuk mensukseskan agar acara di perkemahan Saka Kencana ini bisa berjalan dengan lancar. Dan Bapak Ibu semuanya, untuk percepatan penurunan stunting ini kita ada 5 sasaran, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah 2 tahun dan bayi di bawah balita di bawah 5 tahun, anak di bawah 5 tahun. Di sini kami menekankan untuk promosi dan preventifnya, yaitu pencegahannya, di mana untuk calon pengantin adalah anak-anak remaja kita, generasi berencana, yaitu anak-anak yang akan menjadi calon pengantin. Bagaimana bisa menjadikan keluarga mereka nanti menjadi keluarga yang berkualitas, yaitu. Dan juga inovasi kita adalah konser ceting, konsentrasi remaja cegah stunting. Nah, kita jadikan konsepkan menjadi satu, yaitu di perkemahan Saka Kencana. Nanti di perkemahan Saka Kencana akan ada banyak kegiatan. Kegiatan yaitu kegiatan perkemahannya itu sendiri, nanti ada seremonial. Alhamdulillah, insya Allah Pak Bupati akan hadir untuk di acara pembukaan di tanggal 27 Juli 2023. Dan kemarin saya sudah komunikasi juga dengan Pak Kepala
beliau insya Allah juga akan hadir dan juga sedang bersurat untuk ke deputi dengan pusat, dengan bapak dari pusat sehingga insya Allah juga akan hadir di sini. Di sini untuk akan kemah di 56 titik, mereka akan kemah di induk Semangnya. Nanti insya Allah akan teknisnya akan diinformasikan oleh Pak Ratoyo. Nah, anak-anak di dalam perkemahan di dalam rumah itu pun mereka tidak hanya sekedar kemah, tapi ada kegiatan-kegiatan juga, dan di dalam sekelompok besarnya pun nanti juga ada kegiatan, yaitu kegiatan prestasi dan kegiatan bakti dan kegiatan materi. Sehingga yang kita harapkan untuk anak-anak generasi remaja ini akan meningkatkan pengetahuannya, dan kita memberi wadahnya dengan kegiatan dan pengetahuan yang terkait dengan keluarga berkualitas, keluarga sejahtera, dan juga terkait dengan pengembangan kependudukan Bapak Ibu semuanya. Dan insya Allah juga nanti untuk teknis pelaksanaan di pembukaannya juga kita menginginkan, nanti sudah bisa bilang sama Pak Kapolsek, akan ada cek pasukan ya Pak, cek pasukan nanti dari Pak Bupati, Pak Kaper, insya Allah ada Pak Deputi, Pak Kapolsek, dan juga dari Pak Dan Ramil. Dan nanti juga akan ada hadir Ibu Ketua TPPKK. Nanti di acara seremonial akan ada penghargaan-penghargaan. Terus alhamdulillah juga Pak, kita mendapatkan banyak penghargaan untuk penurunan stunting ini. Dan Mbak Bunda juga penghargaan MKK. MKK itu Mandala Karya Kencana, piagam penghargaan tertinggi dari Pak Presiden di bawah BKKBN. Kemarin sebenarnya akan disematkan oleh Wakil Presiden di Banyuasin, tapi karena beliau ibadah haji jadi tidak bisa. Di puncak Harganas kemarin pun di Provinsi Lampung tidak bisa juga karena sedang menunaikan ibadah haji. Nah, nanti di acara Harganas kita di Kabupaten Lampung Tengah dari BKKBN akan menyematkan langsung. Sampai sekarang penghargaan itu tidak bisa berwakil Pak, tidak bisa berwakil, dan sampai sekarang pun tidak ada di tangan kita. Jadi harus diserahkan langsung oleh BKKBN yang sudah dimandatkan oleh Pak Presiden, Pak Kepala BKKBN, nanti disampaikan pada acara perkemahan Saka Kencana juga. Selain itu juga dengan penghargaan-penghargaan yang kita dapatkan kemarin. Untuk anak genre juga kemarin kita dapat 4 penghargaan, itu pun juga akan disampaikan di acara seremonial nanti. Dan untuk kegiatan lainnya, kita juga meminta bantuan, sudah minta bantuan pada PT Humas Jaya, BPJS, juga kenapa untuk anak-anak ini selain konsumsi makanan juga untuk apa nasi dan lain sebagainya, itu juga untuk buah Pak. Di sini buah, nanti insya Allah mudah-mudahan goal kita dengan bantuan kita dari PT Humas Jaya untuk buah-buahan. Dan juga saya sudah komunikasi juga dengan Basnas terkait kegiatan kita ini adalah tentang percepatan penurunan stunting. Jadi dari pihak Basnas akan memberikan bantuan. Nanti anak-anak di saat kemah, tadi sudah diskusi juga dengan Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil bahwa mengkhawatirkan tentang keamanan. Jadi intinya agar suksesnya acara ini, agar berjalan dengan lancar semuanya, kita menginginkan ada keamanan yang bisa didapatkan oleh anak-anak yang sedang berkemah. Memang di perkemahan itu nanti adalah yang bertanggung jawab, tapi saya mohon bantuan juga, kalau Pak Kapolsek, Pak Danu sudah pasti mereka akan mendukung dan mensukseskan, tapi dari masyarakat, dari Kecamatan Trigunjo, dari Kampung Pujo Basuki dan sekitarnya, saya mohon dukungannya bisa membantu, turut membantu untuk bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi anak-anak kita maupun semuanya yang sedang melakukan kegiatan perkemahan Saka Kencana. Mungkin itu sementara dari saya. Untuk teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Ratoyo, dan mohon bantuan juga dan arahan juga dari bapak-bapak semuanya yang hadir di sini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bertanya terkait dengan agenda kita pada hari ini, dan alhamdulillah seperti yang beliau sampaikan bahwasanya banyak sekali prestasi dan penghargaan yang sudah dicapai dalam kegiatan tersebut. Mari sama-sama kita berikan aplaus dulu kepada beliau. Yeah. Terima kasih. Untuk yang kedua, kami mohonkan untuk sambutan dan arahannya dari Bapak Kapolsek. Monggo Pak Kapolsek, cepat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas BPKB beserta staf dan jajaran Kuarcap Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Kepala Kampung Bojo Basuki, ibu-ibu dari Puskesmas Bojo Kerto ya, dan simbar maringin bapak-bapak depan saya yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Pertama-tama malah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan rakor dalam rangka perkemahan saka bencana yang nanti akan dipusatkan di Kampung Bojo Basuki. Assalamualaikum. Bila kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga sahabatnya, mudah-mudahan di akhir kelak akan memberikan syafaat yang berkah semua. Bapak Ibu sekalian, intinya kami selaku aparat keamanan pihak kepolisian, dalam hal ini kami selaku Kapolsek Trimulyo dan jajaran, mendukung kegiatan-kegiatan daripada yang telah akan dilaksanakan oleh kabupaten. Kemudian teknisnya seperti apa nanti akan kita bahas, rakornya nanti akan kita bahas terkait masalah keamanan adik-adik kita, terutama adik-adik saka kencana, perempuan laki, wanita atau perempuan, nanti pada saat mulai kemah di tanggal 27 sampai tanggal 29 kalau tidak salah itu. Jadi kami selaku aparat keamanan memohon dan meminta kepada aparatur pemerintah, terutama Kampung Bojo Basuki, yang mana yang nama-namanya sudah tercera, mohon bertanggung jawab atas apa yang sudah ditunjuk. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mensukseskan kegiatan ini. Intinya dilaksanakan kegiatan ini untuk penurunan stunting di wilayah Kecamatan Trimulyo, khususnya di Kampung Bojo Basuki, dengan menerapkan adik-adik kita yang sangat kencana selama 3 hari, di mana mereka itu screening sektornya untuk memberikan edukasi-edukasi kepada warga yang terdampak stunting. Itu intinya. Mungkin ini dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kapolsek, yang pada intinya kita sudah ada kepanitiaan di kampung, mohon untuk bersama-sama tanggung jawab dalam mensukseskan acara tanggal 27, 28, 29 nanti. Terima kasih. Kemudian sambutan dan arahan dari Bapak dan Ramil, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kadis BPKB dan Kabupaten Tengah, yang kami hormati Bapak Camat Trimurjo, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Atoyo, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan mungkin tamu undangan lain yang tidak saya sebutkan, mohon maaf. Pada kesempatan ini, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kapolsek, intinya bukan sambutan, mungkin hanya sekedar memberikan masukan dan saran. Ya. Saya yakin dan percaya
panitia ini sudah menyiapkan segala sesuatunya, sudah dari lama saya yakin ini sudah siap, dan intinya saya juga dari Koramil siap mendukung dan mensukseskan acara ini. Terlepas daripada itu, walaupun ini sudah sering kali atau biasa, saya hanya titip pesan, mohon jangan dibuat apa ya, udah biasa itu jangan. Tapi tetap kita kewaspadaan dan juga tetap perhatian kita terfokus kepada anak-anak kita ini. Kalau kami intinya kepada faktor keamanan, baik personil maupun perlengkapannya. Untuk teknisnya mungkin nanti sambil jalan di lapangan, nanti kalau ada hal-hal yang kurang tepat atau mungkin ada hal-hal yang mengganjal, nanti akan saya sampaikan. Otomatis saya dan Babin Kaptimas akan melekat terus di sini. Diminta tidak diminta, kami akan selalu melekat di sini dan akan memberikan pendampingan. Pun demikian, kami juga tidak bisa bertindak sendiri tanpa ada kerjasama dan bantuan daripada rekan-rekan perangkat kampung maupun warga masyarakat. Jadi harapannya semua peduli, peduli seperti yang sering kami sampaikan oleh kami Babinsa maupun Babin Kaptimas, peduli. Nah, kebetulan saat ini ada kegiatan perkemahan di kampung kita terbagi 3 dusun. Otomatis tetap peduli, berbuat dan bertanggung jawab ini tetap saya tekankan terus kepada masyarakat. Kenapa? Bagi warga masyarakat di sekitar tempat lokasi perkemahan ini tetap saya mohon kepeduliannya dan partisipasinya. Apabila melihat atau ada indikasi yang hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari faktor dalam maupun faktor luar, segera lapor Pak RT, Linmas, atau langsung kepada saya. Ya Pak ya, saya mohon. Di sini kampung kita jadi taruhannya. Baik buruknya kegiatan kita, sukses atau tidaknya tergantung pada kita. Ayo kita sama-sama kita sukseskan acara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, walaupun ini hal biasa, saya mohon jangan dianggap biasa. Jadi kita harus betul-betul fokus, konsentrasi dan bertanggung jawab. Demikian saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danarwin atas sambutan dan arahannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Polsek dan Pak Danarwin bisa kita jalankan dengan sungguh-sungguh, karena tanggung jawab semuanya ada di dusun kita. Bukan yang kedua, perlu kami sampaikan bahwasanya kenapa lokus ini kami adakan di sini, karena memang di Ujo Basuki ini sudah 3 tahun berturut-turut belum bebas dari stunting. Artinya output dari kegiatan ini insya Allah nantinya mudah-mudahan kamu PB ini bisa terangkat dari stunting. Baik, untuk acara berikutnya sambutan dari dan arahan dari Bapak Camat, kami persilakan waktu dan tempat. Izin Bu Gadis berdiri dan kelihatan yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun disormati Ibu Kepala Dinas PP dan KB Lampung Tengah, Pak Ketua
Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Lampung Tengah beserta rombongan. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih ciri-ciri, tak sebenarnya, untuk lebih ciri-ciri Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita sama-sama dapat hadir di Aula Balai Kampung Pujo Basuki ini dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan pramuka Saka Kencana di tahun 2023 ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dari jamil akhir, amin ya rabbal alamin. Bukadis, bapak-bapak sekalian yang selamatin, mohon maaf ini telat, Pak Rahman ini kemarin satu ini dengan saya, beliau kemarin camat di Batang Rantu, geser KPW ya. Yeah. Sekarang mohon maaf hari ini saya telat tadi karena memang ada kegiatan, dan tahun ini di bulan-bulan ini memang sama tetap muncul lumayan kesibukannya ya. Selain bunga kamu makan di dusun, nah bunga kamu makan di dusun ini, Bu, ini perlu kami sampaikan bahwa setiap kali ada kegiatan bunga kamu makan di dusun ini juga ada kegiatan bantu sosial ataupun kegiatan Jum'ah Berkah. Dan di kesempatan Terumujo juga kebetulan juga ada komunitas Terumujo Peduli yang isinya di situ ada Pak Kapolsek, ada Pak Daramel, ada UPTD yang ada. Nah, di situ kita coba menjembatani kepada seluruh warga yang ada di saat mereka ada satu kebutuhan, ada satu keperluan, ini bisa kita bantu melalui komunitas Terumujo Peduli. Jadi setiap kali bunga kampung kita juga mengadakan itu. Dan tadi ada beberapa titik, ada dua titik kami hadir. Kemudian hari ini juga ada pembina di kampung Pojokerto. Tadi Pak Kepala Dinas PMK juga sudah di sana. Yang pelaksanaan nanti insya Allah tanggal 28 bulan ini akan ada penilaian tingkat nasional dalam hal ini regional Sumatera. Nah, ditambah lagi yang di sini itu belum, itu juga saya juga mengadakan pembinaan saya dengan Pak Kapolsek, Pak Daramil, ya Forkopimcam, ini juga masih menggiatkan, menggalang untuk prestasi anak-anak muda yang ada di Kecamatan Terumujo ini sudah berjalan hampir 10-an hari lebih. Ini kita mengadakan voli antar kampung usia 18 dan umum. Nah, ini kami sudah melaksanakan dan mungkin malam minggu besok ini finalnya. Jadi kita mencoba bagaimana potensi anak yang ada di Kecamatan Terumujo ini bisa berprestasi di bidang olahraga, dalam hal ini volleyball. Baik Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan Saka Kencana ini ya tentunya kembali lagi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat ataupun kepala kampung dan perangkatnya, mari kita sukseskan kegiatan ini, mari kita dukung kegiatan ini, karena ini merupakan satu momen yang sangat baik sekali untuk kita semuanya. Ada beberapa keuntungan, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan itu. Tentunya saya berpesan, kita ini sebagai budaya timur, masyarakat timur gitu ya, tunjukkan ini loh Pujo Basuki, ini loh Kecamatan Terumujo yang tentunya kita ramah tamah kan gitu ya, ramah dan tamah, dan benar-benar akan mendukung pada pelaksanaan Saka Kencana ini. Dari tanggal 27 sampai dengan
29, 3 hari, jadi pas. 27 tim dari pusat datang, 28 nelayan yang di BC, 29 keluar. Jadi pas bareng, ya, pas bareng ya. Tapi mudah-mudahan ini merupakan suatu anugerah bagi kita semua, seluruh masyarakat Kecamatan Gunung Burjo ini. Dengan adanya kegiatan itu, tentunya ada nilai-nilai plus, nilai-nilai positif yang akan diterima. Ya. Dan mungkin juga Pak Kaposek, Pak Ramil, bahwa bulan Agustus nanti juga kalau tidak bergeser lagi, bahwa Bupati Kap juga akan ada di Kecamatan Gunung Burjo. Bupati Kap yang nanti akan dirangkai dengan jalan sehat. Nah, tentunya UPTD semua yang ada, ayo kita bersama-sama menyelesaikan kegiatan itu. Ini perlu ekstra lagi tenaga kita lagi, pikiran kita lagi. Ya. Jadi volleyball ulang, ya volleyball nanti Bupati Kap. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya kegiatan yang ada di Kecamatan Gunung Burjo ini menambah satu edukasi bagi seluruh warga yang ada, menambah satu manfaat yang sangat positif untuk kita semuanya, agar ke depan Gunung Burjo lebih baik lagi di antara kecamatan lain, dan Lampu Tengah bisa berjaya untuk ke depannya. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri bila itu sekolah kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang sudah memberikan sambutan dan arahannya yang begitu luar biasa. Ke depan agendanya sangat padat ya. Tentunya kami mendoakan seluruh tim yang terlibat dalam kegiatan itu diberikan kesehatan, dan tentunya kita mengharapkan semoga menjadi yang terbaik. Amin.